areng temen kok bos. Mau serip-seripan kelaimu lah. Mau kesel-kesel temenan. Panas temenan yuk. Panas sumpah. Terus ngapain? Kunyuk. Kesel ya input ya. Raine kayak bareng lagi. Bareng limpang. Bayu kaya terus ngaduk jenangan. Nah ini kita membakar telur karena habitatnya sudah terlalu banyak di sini ya Mbak. Mbak? Iya Man. Habitatnya sekakean. Karena ya kita tidak mengurangi rasa hormat kepada ular, cuman karena habitatnya sudah terlalu banyak overdosis. Ini ada berapa ekor? Jadi berapa telur? Berapa butir? Enak-enak kumpul enak. Oke, racun kabeh sing nang aku. Tapi yang jelas karena saya sudah pernah nyoba, tetap enak. Dan ini ada beberapa teman di sini yang belum pernah nyoba. Jadi sekarang tak bakar Man. Ini survival lah ya, Mbak. Survival. Ilmu ditum apa digawang nambah? Langsung bakar nang kono wong kondok anu kena-kena dipai ketok wis mateng dadak ditumik lah. Dijemur tok ini sudah mateng panasnya kayak gini ya, kayak nang alam barsa. Karena ini sudah kotor banget sih, jadi nggak mungkin akan jadi Man, karena sudah di sini bim bikin yang kan di sini ini wah jadi nah mana yang mateng ini? Ini sudah kotor banget, jadi terus juga nggak dirami karena teman-teman tahu di sini ini habitatnya ular kobra di sini. Dan kebetulan di sini pas dia bikin sumur, mungkin si betina mau cari tempat untuk bertelur, jalan ketemulah garangan. Si jantan itu dikejarlah, mungkin diajak kimprung lagi, nggak mau lari-lari, mungkin kayak film India lah. Cacahu cahe, caya caya caya. Dia tuh kecemplung sumur. Lah, orang kecemplung sumur lorone. Nah kan di situ kan mungkin sudah dua hari ya Tur ya. Iya. Dua hari karena kemarin pada mulutan sampai dua hari di sini. Ya mungkin sudah nggak bakalan jadi. Dan kemungkinan di perut itu ada, tadi masih ada beberapa butir yang belum keluar. Yang belum keluar, biar dia keluar aja di alam bebas sana. Disulut. Lagi harus didongani tok iki ora bakal murup to, Riman. Kayak kudune disulut, anger guru didoleng naik tok ora murup. Langsung dadi, Pak. Ijos ya. Langsung dadi. Keserobong kerainya kayak kubis kemana aduh keserobong kunyuk kayak kumbis kule malah tukar kumbis punya mabu rabut kebakar udah gue lah utung ucul kabe man lah gue lah real ya gue ucul kabe nanti gue ya gak apa-apa serobong sisan bapak serobong sisan gundulmu kan kayak pedus ya kan selat nang congor nanti kemendap kayak ngontal bombok. Jadi kita tunggu sampai matang berapa jam? Paling 3 hari 3 malam di sini. Kita tunggu 3 hari 3 malam sampai dia betul-betul masak dan betul-betul matang, biar nanti kita cicipi bersama. Kesong orang gue bah? Kesong, wis mateng ora anu nang. Tapi kan bambane kan barangnya kan di bawah. Dan ini saya mohon biarkan ini air api ini menjalar sampai ke sana.
biar ada kabut nang Kebumen. Kabut asap. Kabut asap aja nang Kalimantan tok, Man. Kebumen juga harus ada kabut. Kebumen harus ada kabut asap, Man. Biar ada helikopter turunin air. Iya. Biarkan ini sampai ke sana ya, Man. Ya, Tur. Iya. Priwet Tur cocok ora, Tur? Cocok gundul. Mau tangkep kowe. Bakaran hutan cocok. Bakaran hutan cocok gundulmu. Bakaran sawah. Super cocok. Cocokmu. Cocok ya, Tur? Ora. Oh, cocok dari kamu ora. Gundulmu. Wah, wis mateng deh, Mbah. Aromanya sudah tercium, weh. Mateng turis, Tur. Mateng wis, ge. Wow, kuninge, Man. Oh, wes. Wah, lu wush. Kayak tilus ya. Orang kayaknya dok bledek. Dok bledek. Masuk. Tuh kape pak? Bukan nama nih mbak. Wush, kape. Godong. Godong mana? Godong. Petas. Gula tidak aman lah. Panas panas kan mana? Ayo pindah dubur. Karo kopi kayak. Karo kopi, karo kopi. Cebut. Kacau nih cebut, nggak nubut, tak kacau nih cebut. Wah, kali ini mau ngantik nyebur. Umur iya, kayak berarti jenderal PKI kok. Ya nang ubang buaya. Iya ya, Mbak ya. Kalingan 30 September nyong kok. Kopine sana urung man kana man? Ana ready. Gawe kopi Tur. Ya. Dadi engko serat mau dodong langsung dijeli kopi. Oke, Iwan, Tur. Yo. Wis but wis nah men. Asem enak kayaknya. Asem bakar. Asem bakar ya. Sedelok kita. Ngene. Git. Anu pre. Dicipi, Dok. Nah, ini yang lah ini tadi kan ada airnya. Eh. Ini gue ya, sini ya. Jadi. Yang jelas ada sangitnya. Iya, sangit. Bakar. Dan ini lembut kayak biji nangka atau biji durian yang direbus. Ini serunya seperti ini, Man. Kenyal. Istilahnya cara-cara ini mempur lah, cekemen tuh, dontal mempur lah. Mempur. Ayo tuh, ngedrek kok jedrek. Mendem berasi. Ora. Iya. Nyos tau mangan biyen. Nyamutan. Jar kayak ngapain ya? Rasane. Iya. Ada timbanya. Ya kan. Ora ada timbanya ora. Ora sago deleng. Di dengan atas titik bae. Titik bae. Nyam. Lu barang enak kayak itu, tahu-tahu goblok. Para belum buat. Orang wani. Enak wis. Ora dadi ya. Wis kena cangkemmu di mana. Para belum buat. Ora dadi. Ora dadi warani. Ora wani. Turiman kure itu rasanya Tur. Buket ya? Buket kan? Nah, ini kalau misalkan di bumbu sedap ya Tur ya. Iya. Mas asap asin apa bumbu apa tadi sinang rumah makan itu capcay apa Tur? Jahe. Cap tai. Gila baru. Enak ya begini Mas. Manis asam asin bumbunya cap tai. Cap tai. Ya? Cap tai. Maning lektur, maning. Maning koyonya. Wis. Jalannya nyicipi, Mbah. Enak. 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 Ya teman enak. Seru enak. Enak. Ora. Wis ngono di-review dhek man ben cangkemku sing ora ngomong bae kowe sing ngomong sing cocotmu. Aku tak dilaku cuk. Rasane kingko, rasane telur kobra kayak apa di-review kowe cangkemmu sing ngomong dhewek. Nyamaning ya. Lek dari mana, Pak? Lek dari mana, Pak? Kowe kok mau sumangan telur, ngomong ora kedoyan mau. Enak ya, Dik? Iya. Enak. Gunung bae lo kae. Ye. Nah, mumpung ada lontong, jadi bakar lontong Tur. Ya. Hah? Lebih buket lagi Tur. Enak. Enak banget. Enak, Mbak. Enak.
gurih. Rasanya berapa rasanya tuh? Gurih. Gurih buketana buketa ya. Iya. Cuman asinnya asin natural, enggak pakai asin garam. Mau aslinya ndok ayam be asin no asin. Ibar mangan ndok garing glinting. Ini kita coba pakai lontong. Jangan rasa daunnya timbah. Lontong bakam. Pakan karo kulit ya. Iya iya. Kayaknya enak banget nih bar mangan ndok garing glinting. Terus ya aja. Enak sih matane. Enak sih. Buket. Ini kayak telur iguana ya mbah ya, mirip ya rasanya. Mirip, karena telur reptil semua mirip seperti ini man, kecuali telurmu. Telurku ledrek mah. Pecit mana ini? Telurmu ledrek kayak omonganmu lah, misalnya. <telah. laughs> Mantul. Iya, iya. Telek mungkin ledrek kayak cangkemmu. Sampai yang buat makan. Yang karena limut, makan kafe ya, kumah. Bira tok sih, entek pom mbah. Tapi kurang. Kurang yakin. Ditangkap lagi terus diplotot, man. Aja melas. Urut bar keluar lagi, man. Nek misalkan nemu orang ngerti ngenduge, mantek bukan wis wira oleh dimasak, mbah. Janganlah, karena takutnya di dalamnya itu sudah jadi bayi. Embrionya sudah jadi bayi atau bahkan masih sudah enggak murni seperti ini, kan? Ya takutnya nanti ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau masih ini jelas, kalau ini kan segar baru, jelas ya, baru. Segar. Jadi masih segar, nggak ada efek kimianya itu tidak ya Tur ya. Iya. Masih murni protein ya. Masih murni protein dan ini protein tinggi ya Pak Tur. Iya. Ya semuanya ini jangan ngapol lah cangkem jajak lah. Kayak wah dirangsung bah. Sudah. Mal. Kamu curigaan ya kerja kayak apa? Kerja orang kerja. Kamu boleh curiga kerja gitu. Maten ya, apa tapi ya ada hikmahnya ini. Ada hikmahnya. Kira sumber yang punya betul kamera. Yakin dia tuh orang segera. Kenapa? Tek dong aku bang. Aja gue tuh papa tok. Madang. Oke. Takut dibawa tunggu berapa? Tunggu berapa Bob? 5. Lima. Kenapa gue? Wih, panen. Turun mana suara aku mau semangat. Malu, lu pun baru tutur. Malu gue lu. Nasi padang ya, Mbak ya. Kau dua orang makan gitu, kau mau proteinnya keduren, kau tur, kau terlalu pinter kau kau. Proteinnya keduren, terlalu pinter. Oh, bes. Kenapa udah nih? Tur kena, bes, bos. Wah, bos. Yo, apa-apa, gua ngaso sih, bos. Nyaman kue peman nyong terima ngalah kue pe. Kau sih, kan kamera kencotan sih kue asu. Dengan kamu gandeng. Nasi padang tuh. Kita jatuhnya kayak gue caloroki ya. Kayak gue kue. Terima nih surau sama dang. Ayo, gak Bali ya. Gak Bali, bayi lepon atas kah. Yang gue makan tentang rumah. Ini dimakan ini kayaknya. Terus gue segane bayi, Tor. Jadi nih teman-teman keseruan kita, saudara-saudara Mbak Pantur di kampung. Dan terima kasih kerjasamanya. Dan mungkin kalian baru tahu, baru pertama kali makan telur kobra ya. Tapi jangan, Mbak Manto mohon jangan pernah menirulah. Kecuali karena, kamu tahu. Ya, kecuali kamu tahu seperti yang tadi awal gue bicara itu. Jadi jangan pernah coba-coba sebelum Anda tahu persis posisinya ini memang layak dimakan apa enggak. Karena itu kalau sudah enggak layak dimakan, andai kata lo makan terus, terjadi racun dan kamu mampus, itu enggak ada yang tanggung jawab. Iya kan? Ya. Lebih cepat, lebih baik kalau mati. Ya pora, kan orang rapik. Jadi sekali lagi selamat menikmati, selamat makan. Kenapa ngene nyeletak dulang tur. Tapi tetap channel Wanto Bang 212 manusia golempung seribu akal salam berkul Mbah Wanto tak dulang Turkman. Mangat tur. Ah.